Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Para ulama, para masyayikh, para kiai, ajengan, ustaz, ustazah, segenap Jajaran pengurus musola, apa namanya nih? Nurul Hikmah. Semoga beliau-beliau semua guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemuliaan. Amin. Alhamdulillah. Bersama dengan kita, ada banyak para tokoh sesepuh, orang-orang tua, teman-teman pengurus dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat yang membersamai. Begitu juga anggota dewan kita dari PKB beliau yang terhormat Pak Imamul Multakin beserta dengan jajaran pengurus dewan-dewan yang hadir menemani beliau Pak Kapolres Bimas Babinsa Kodan Ramil RT RW Pala Desa Camat, semuanya yang sudah ikut membantu peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan dalam tugasnya diberi kelancaran. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, -ibu, saudara-saudara, kita semua yang berkumpul, semoga kelak nanti dikumpulkan lagi di surga, mau masuk surga. Rindu sama surga, mau berangkat nanti malam. <laughs> Biasanya orang kalau rindu itu tidak usah disuruh berangkat, dia berangkat duluan. Senang sama surga, kangen, rindu, mau berangkat nanti malam. <laughs> Masih betah di dunia. Masih betah minjol, surga itu indah. Surga itu nikmat. Surga itu tempat yang amat sangat membahagiakan. Senangnya, senang betulan. Bahagianya, bahagia betulan sehingga tidak ada tangis, tidak ada duka, tidak ada sengsara, tidak ada merana. Tidak ada pusing, tidak ada mumet, tidak ada puyeng, tidak ada galau. Ya, sangkin indahnya nggak ada lagi tempat yang paling indah. Maka Allah berikan surga itu khalidina fiha abadah buat kita. Insya Allah masuk semua kekal kita di dalamnya. Amin. Bagaimana mau berangkat tetap belum ya? Tapi kalau dunia yang tadi, ibu ditanya mau berangkat duluan ke surga enggak? Karena masih senang ya, masih betah, mau sampai kapan? Bingung kan? Kalau kita doa minta panjang umur, lalu kemudian malaikat tanya, misal nih, ibu mau berapa panjangnya? Bingung nggak jawabnya? Mau 500 tahun umurnya? Enggak. 200 tahun? 100 tahun? 80? Sudah mulai nengok ke kiri. Aduh. Yang 70 aja begini. Udah gempor. Kenapa? Karena sesenang-senangnya orang di dunia pasti dia pernah nangis. Sering ya. Suaminya ya sering bikin nangis ya. Apa tetangganya? Sebahagia-bahagianya orang di dunia pasti pernah berduka. Sesehat-sehatnya orang, fitness, olahraga, pasti pernah sakit. Orang kaya duitnya miliaran, ada yang triliunan, itu nyarinya. Bukan hasem keluar duit Tapi keluar keringet Becucuran Terik panas dari awal meniti karir Bahkan sampai di usia tua Masih meeting, masih pertemuan Masih ninggalin istri, masih ninggalin anak Masih ninggalin kesibukan dengan yang lain Cuman sibuk ngurusin bisnisnya itu yang duitnya sudah miliaran. Capek. Makanya di dunia ini dikasih pendek. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi hari gini nyari orang umur 100 tahun, Pak, udah susah. Coba nih yang hadir di sini, ada nggak yang umurnya 100 tahun? Ayo, ngacung. Ada nggak? Ada nggak? Yang umurnya 85? Mana? Kan udah susah kan? Nyari yang 85, yang 80? Ah kan? Yang 75? Masih ada? Mana? nenek, nenek berapa umur? tujuh? lupa pokoknya sumur pohon ini dulu masih kecil sekarang udah gede ada yang tujuh puluh, tujuh lima? nih barisan sini nih muda semua ya ah ini ini ini, ini. berapa? 80 puluh tahun nek betul ya? wih ini umur nenek 80 tahun. Dari seribuan orang yang datang, 80 tahun ketemu cuma satu. Limited edition. Bisa jadi last edition. Ini edisi terakhir. Di angkatan saya, jangan-jangan udah susah nyari umur yang 70. Sekarang nyari yang 80 aja udah susah. Apalagi angkatan saya. Angkatan berapa sih gue? Tahun 80-an. Nyari yang umur 70 tahun besok mungkin bisa jadi susah udah. Kan pendek banget nih udah. Ini usia kita nih tanpa terasa udah ngukur aja, Bu. Nenek 80 dari ribuan orang cuman sendiri di situ. Sendirian coba. Ini orang banyak nih, yang 80 cuman beliau doang. Apa enggak ngeri tuh? Hah? Gak bahaya tah? Nah, itu. Siap-siap, dunia ini dikasih pendek oleh Allah karena emang gak enak. Secantik-cantiknya so, orang pada akhirnya kan tua juga. Udah perawatan, sudah kerimbat, udah pakai esido, pakai blush on, pakai lipstick, udah ditarik ke belakang, ya, dibetot. Apa lagi? Tanam benang, tanam kabel, tanam kawat, semuanya dipasang. Tetap. Siapa itu penyanyi nenek itu? Titik Puspa. Nenek Titik Puspa. Itu tua atau muda itu? Sebagaimana jaga kesehatan dua kata Nabi yang nggak ada obatnya satu tua dua mati itu udah hukum hukum alam yang gak bisa ditolak kalau umur bertambah maka udah pasti kita akan menghadapi masa tua waspadalah waspadalah satu diingetin nih sama maulid bahwa ada surga yang indah yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dilihat oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita serius di tengah kehidupan yang penuh dengan canda tawa. Gimana bu? Bercanda ya. La ibun eh, Dunia ini tempat orang canda-canda aja Main-main aja tapi apapun bentuk permainannya harus serius. Orang main bola, serius nggak? Padahal main-main, tapi jangan coba bersandar. Kalau lagi main, harus serius. Walaupun cuma 45 menit, 90 menit, pasti diperiwitin tuh sama wasit. Udahan, bubar, bubar, bubar. Tapi 90 menit itu, Pemain bola serius apa bercanda? walaupun permainan tapi harus seri serius yang kedua Bu Ibu udah punya tiket belum ke surga pantas nggak mau berangkat belum punya tiket ini yang sebelah sini udah ada tiketnya belum belum punya Bagaimana kalau nanti diajak jalan <tuh> kira-kira belum megang tiket. Ini yang sebelah sini gimana nih? Tiketnya udah aman belum nih? <laughs> Ibu, bapak, kita pernah baca surat Al-Asr? Hmm, surat apa itu Pak Ustaz? Wal-Asri. <laughs> Hafal? Baca bareng-bareng boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi illal ladzi wa amilus watawas watawasau sadaqallahul azim ada berapa tiketnya ini berapa woi empat oke okay. kalau orang mau masuk surga yang pertama dia harus punya tiket namanya I I itu I I Im Iman Iman itu barcode Tahu barcode Apaan <laughs> Diskotik bukan Barcode diskotik Emang bar Ini barcode Tuh yang gambarnya cuk, cuk, Suka ngelihat kan barcode? Nah itu. itu udah harus punya, nggak boleh enggak. Tinggal nanti ini yang punya barcode mau duduk di mana? Mau di VIP, di kelas festival yang jingkrak-jingkrak campur sama ketek sebelah. Yang jingkrak-jingkrak muncrat kena keringet ketek yang ada di depannya atau duduk di posisi paling dekat. Posisi yang istimewa, kelas VIP. Hm, muncrat Pantas bau miknya. <tik> Jigong saya sendiri. Barcode ini harus ada. Enggak boleh, enggak. Kalau barcode-nya enggak ada, udah pasti enggak akan masuk. Apa barcode-nya? Iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sampai mati pertahankan itu Soal nanti mau duduk di mana di surga Di posisi apa Di tingkat berapa Ah ini Yang kedua Setelah iman Wa 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 apa wa iya Bukan itu wak iyo mah waknya lu. Wak. Wak. wak Wadidau bukan. Wak. Wak. Ya tapi wak paruk lagi. Wak amilus. Wak wak. Wak siapa sih bu? Wak amilus. Apa itu? Yang kedua beramal Amal soleh ini Yang menentukan nanti Apakah saudara akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW Ataukah cuma sekedar masuk Ataukah di tingkat yang keberapa Ataukah mendapatkan kesempatan berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah iman maka yang kedua adalah amal so soleh. Amal solmet. <tuh> eh benar juga. Kan amal soleh mahmud. Amal yang soleh dan terpuji. gitu. Benar sih, bagus. Amal solmet. Soleh. <tuh> ya. <tuh> Makanya, ibadah dalam Islam itu, Pak, tidak terkungkung, tidak cuman sekedar urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, urusan haji, tidak hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, kelihatannya simple, sepele, tapi bisa jadi jangan-jangan timbangan sholat kita nggak ada hasilnya. Masa begitu, Pak Ustadz? Eh, gak percaya? Ini musola apa tadi? Nurul Iman. Hah? Loh, saya bilang apa tadi? Hikmah kan? Hikmahnya beriman, <gulis> ngeles, makanya pinter. <gulis> Kursus, <gulis> ini musola Nurul Hikmah, ada kiai gak yang ngajar fikih? Pertanyaan saya nih. Kalau musola Nurul Hikmah lagi ngajar fikih kiainya, ustadznya, ustazahnya, ini penuhnya segini enggak? Lah, <tuh> piye toh? Ayo, ndak bahaya ta? Padahal sholat semua ya. Ini sholat semua enggak? Lo terus sholatnya gimana? <tuh> Kalau fikihnya enggak ngerti, ayo, wudhunya udah bener. Benar-benar salah. Atau benar-benar yakin benar, hmm, mandi junub bisa? Gimana? Berendam di kayung, kayak shower? Niatnya apa? Kapan waktu niat itu? Ayo, mulai bingung. Ya, pada saat buang air kecil, benar nih, sudah istinja, udah cebok, yakin ceboknya benar kencingnya bagaimana? Ambur-amburan enggak? Wih, berantakan nih. Kena bajunya. Kena roknya. Eh dipakai salat lagi. Ayo. Ah. Ha, 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 ha. Belum yang laki-laki habis pipis main sleting aja. Enggak pakai cebok dia. Mana kencingnya di bawah pohon mangga. Lu enggak takut tadi ular kobra tuh gue sih ngeri makanya dilarang sama nabi kencing di bawah pohon namanya kencing di lubang hati-hati uh, tahu-tahu keluar ular kobra tersinggung cacing pakai nyemprot lagi <laughs> gue ditangkep kobra tuh cacing udah pendek jelek belagu lagi loh pakai nyembur-nyembur <laughs> gue kobra aja nggak sombong dia makan namanya kobra tuh cacing <laughs> Ya makanya udah cacing jangan sombong. Cacing belagu kayak kencing lagi di pohon. Lo pohon di lubang kita gitu, nggak tahu ada makhluk apa. Ya. apa temen jelek begitu kok temen udah kecil hitam pendek lagi temen apaan kata kobra ah. Ya. Makanya dilarang nggak boleh kencing di lubang, kencing di pohon, enak aja loh. Nggak pakai cebok lagi, udah gitu langsung sembayang. Wudhu <laughs> bener aja, nggak pakai cebok. Maaf, mana sah sholatnya? Iya. Bayangkan, kalau cuman sebatas itu, apa nggak bahaya tah? Oh, pede sholatnya diterima, pede sholatnya. Wah, Udah pasti saya kalau di musola sholat di masjid udah pasti ini husu. Allahu akbar. Bener husu. Ya kata setan mau ngapain digoda orang gak sah buang-buang waktu nyape nyapein ngapain ngegodain nggak digoda aja nggak sah orang gak cebok. Ya kan? Bener nggak? Maka bukan sekedar iman, Bukan cuma sekedar Islam Tapi ada bangunan yang ketiga Namanya Eh 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 Ya Eh Eh kamu Eh Eh san Ibu kenapa sih Eh ih, eh, eh, apa sih Pak Ustaz Eh san hmm itu adanya di amal soh soleh <laughs> iya bu ini lihat judulnya apa indahnya islam dalam balutan kebersamaan begitulah islam ibu punya besti enggak Mana mana, gue mau kasih mau tanya nih mana kira-kira ibu bestinya mana? Ibu yang baju hitam, ini, oke. Okay. Ah, uh, neng namanya siapa? Ibu, Bu Juju. Itu yang belakang temennya siapa bestinya? Itu mah kakak adek Eh, ada Juju, Juju, Bu Juju, udah ibu ya? Oh belum. Ye. Yeah. Masih gadis ya? Ah, masa sih? Saya belum tahu dia gadis. <laughs> Terus pengen tahu gitu. Oke, Juju, teman kamu mana? Mana? Mana teman kamu bestimu mana di sini? Ini. Siapa namamu? Dek, udah nikah? Loh, kok kamu belum? Mary. Wow. Sama-sama kosong. Janda kamu. Iya. Anak berapa? Wah. Wow. Ini Indra Mayu ya? Banyak randa. <laughs> Aduh ya Allah. Wongnya ayu ayu gitu. Hmm, ayam mangga golek. Manis-manis di sini ya. Oke, siapa namanya tadi? Mary dan Juju, temenan ya. Saudara ya, bestie ya. Oke, eh Juju, kamu pernah nggak doain Mary supaya biar dapat suami yang ganteng, yang kaya, duitnya banyak, punya anak biar pinter. Pernah gak? nggak? Enggak. Oke, okay, Mary. Mary nih, kamu pernah doain gak nih saudaramu yang besti jomblo ini nih? Yang belum nikah sama sekali nih, kamu pernah doain dia gak? Biar si Juju punya suami yang ganteng, duitnya banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, biar ke Mekah, Madinah. Pernah gak doain dia? Enggak katanya besti katanya bersaudara mana nih judulnya Islam begitu indah karena semua isinya dibalut dengan kebersamaan tidak bisa bersama dalam duit boleh pinjam seratus <laughs> biar kita bersaudara nggak <laughs> bisa bantu dalam materi tidak bisa memberi dalam harta masih ada cara kita membantu saudara dengan doa gak pakai bayar gratis geretong tapi Mary gak mau doain Jujur. Jujur gak mau doain si Mary sama-sama gak mau doain tapi kalau ditanya ini bestie gue tahu. <laughs> apa miring-miring Bestie gue, lu kebayang gak lagi ngomong gue di foto? Jelek banget gue. Ini bestie gue, cemacem eh, bestie gue. Tapi didoain bersanda Didoain gak pernah. Tapi giliran salah aja diomongin. Ya kan? Giliran selek, kles, ada persoalan diomongin tapi lagi baik-baik saja cuman lima menit nyebut namanya dalam doa kita nggak pernah nggak pernah nyebut doa untuk tetangga kita nggak pernah bawa nama saudara teman kita dalam doa yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah ayo katanya besti katanya teman katanya saudara masih hitung-hitungan Kak ah pa Ustadz. Ngapain saya doain dia Ntar kalau dia benar-benar kaya Duitnya banyak, ntar sombong Belum didoain, udah buruk sangka Lagian Pak Ustadz ngapain sih doain dia eh, Dia mah susah aja belagu Apalagi kaya Tuh. Siapa tahu pas kaya malah jadi <guluh> Apa ah, Ustadz Udah bagus dia jadi janda deh Gak usah dipunya suami lagi. Ngapain saya doain? Biar suaminya kaya, suami barunya punya duit banyak. Ih, daripada doa buat dia, ya mendingan buat gue kali. Kita tuh kaya rugi. Kalau ngelihat ada saudara kita tuh seneng. Bahkan dalam doa saja yang gratis itu, kayaknya kita tuh nggak rela buat nyampein ke Allah. Ngerasa rugi, padahal, padahal nih ya, eh hey besti, Hey, padahal nih, kalau itu kita kerjakan, maka kita untung dua kali lipat. Yang pertama, mendoakan saudara itu adalah cara mempercepat doa mustajab. Ini janji Nabi. Siapa orang yang mendoakan saudaranya, yang saudaranya nggak tahu, kalau dia lagi doain, maka itu doa paling mustajab Cepat tuh dikabulkan oleh Allah Wah untung dia dong Pak Ustadz yang saya doain Enggak gitu Agama kita yang dibawa Rasul Orang yang berbuat baik untungnya lebih banyak Enggak mungkin lebih dikit Fadilah kemuliaannya jauh lebih besar Enggak mungkin lebih sedikit Apa tuh buat yang mendoakan Bukan cuma dapat pahala mendoakan saudara. Tapi malaikat ikut mengaminkan dan mendoakan. Walakabi misli Eh hey, jujur. Kamu juga dapat kok. Nanti suami yang ganteng. Yang cakep. Yang kaya. Yang duitnya banyak. Seperti kamu doain si Mary. Begitupun sebaliknya. Rodiah, Markona, Maimunah, Maisaroh ini yang ada di sini nih. Munah, kamu doain itu si Imun. Oh ini Maimunah, oh Imun, <tarz> ya doain, ya. Oh top dah, asik nggak? Nggak pakai duit, nggak punya harta, tapi masih disebut saudara nggak bantu dengan uang nggak bantu dengan materi tapi masih disebut sebagai saudara gimana bantu dengan nih ayo saling doa di antara kita kita nggak pernah tahu doa siapa di antara kita yang mustajab kalau lihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah orang yang sering bangun tengah malam ngapain? guyu, apa guyu? hmm kencing ya. saya lihat wajah-wajahnya terang di bawah lampu itu. Hmm. <Guyuh> bercahaya ya, glowing. Hmm. masya Allah. doain, 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 doain saya. Doain anak-anak kita, doain pemimpin kita, doain orang-orang yang dekat dengan kita. Masya Allah, kita ini bersaudara dalam kebersamaan dibalut dengan do, doa. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus apa lagi? Habis apa tuh yang kedua tadi? Wa amilus yang ketiga, wa. Wa, Wa? Apa? Watawa? Wa? Wa? Oh. Wa? Ada yang haki, ada yang sobri. Sobri apa haki loh? Ha? Wa? Watawa sobil? ah hak dulu. Baru sah. sah Ya, saya. Siapa ya? Bu. Itu tahu enak, Bu. Bu. Ah, apaan sih, Bu? Saya cuma bilang itu tahu enak kok. Ibu mau tahu aja. Kepo. Bu. Yang namanya namanya orang bertetangga namanya orang berteman namanya orang bersaudara ya pasti dah saat kita menasehati saat kita memberitahu yang benar saat kita memberitahu yang hak bisa jadi dia nggak suka ya betul nggak jangankan menasehati ke teman ke tetangga ke sahabat pak bapak nasehatin bini aja bisa jadi bini bapak marah apa nasehatin-nasehatin aku? Kamu dulu tuh nasehatin dirimu gitu. Apaan sih nyuruh-nyuruh? Lu aja nggak kayak gitu. Iya eh, kan? Jangankan nasehatin bestimu. Jangankan nasehatin tetanggamu dalam kebaikan kebenaran. Kita nasehatin istri-istri belum tentu senang. Kita nasehatin suami-suami belum tentu senang. Ah makin ke sini makin ke sana nih. ini tiket nih yang ketiga nih. Kalau pengen berada dalam kedudukan di kelas VIP, bukan cuman punya barcode, ada iman, tapi ada amal soleh. Lanjut lagi tuh, bukan cuman untuk kesolehan sendiri. Tapi juga untuk kesolehan maslahat yang lain. Ada yang salah kasih tahu, ada yang kurang tepat dibenarkan, ada yang tidak baik diperbaiki. Resikonya apa? Ditinggalin. nggak eh, enak sama dia mah, rese. Tiap ketemu ditagi utang, dia ngambek. Tiap ketemu minjemmu duit mulu, dinasehatin marah. Diingetin ngambek, minjem 100 minta ganti 500, lu melintah darah. Ya. Bayangin. Kita ingetin, "Weh, bayar utang." Marah dia. Apaan sih? Utang cepet aja ditagih-tagih gitu. <guluh> Mana utangmu? Lu kayak gak kenal gue aja. Gue kan tetangga lu. Ya memang tetangga dari bayi. Sampai tua begini. Cepe gue mana? Balikin. Eh, kita ini bersaudara ya. Dalam satu darah. Jangan gara-gara cepe. Kita jadi saling marah ya. Lah, ditagi cepe ngomongin nasab. Ya kan? Eh sayang ini nagih utang mendingan di dunia dia lu bayar tuh seratus ribu sepuluh ribu 5 ribu orang yang utang itu biar kate satu dinar ada lagi nggak lebih kecil dari itu orang yang jihad visabilillah dia mati nih di jalan Allah mati perang mati perang itu ketunda nggak akan masuk sorga tuh sampai urusannya selesai tuh semua orang ya berjihad semuanya itu dosanya diampunin kecuali utang oh ketunda itu nggak jadi masuk gara-gara punya utang hati utangnya cuman kalau bahasa kita 100 perak bukan seratus ribu 100 perak ngeri saya kasih tahu karena benar eh daripada di dunia gitu kan kata temennya lu tunda-tunda tuh 50 ribu entah di akhirat pahala lu lu kasih gua semua Kan kita besti, gue gak mau gara-gara pahala lu hilang. Terus kita gak jadi masuk ke sorga bareng. Gara-gara lu pahalanya habis, utang lu dimane-mane. Akhirnya lu ganti tuh dengan dosa yang dikirim sama dia ke lu. Karena dari awal lu niat ngutang tapi gak niat bayar. Ada gak orang niat ngutang gak niat bayar? Begitu ngutang ingat temen begitu pas udah dikasih pinjaman langsung hilang ingatan kapan ya yang mana ya amnesia siapa ya masa sih berapa Wah langsung hilang ingetan nih baru satu hari langsung hilang ingetan lupa itu ah. diingetin marah dikasih tahu ngambek padahal benar yang kita bilang daripada yang tadi akhirat nggak bisa bayar pakai gocap, nggak bisa bayar pakai cepe nggak bisa bayar pakai sejuta, nggak bisa bayar pakai seratus juta. Mumpung di dunia yang punya utang bayar utangnya. Bayar ya. Oke. Hey. Watawa emang pahit. Ngomongin yang benar tuh pak. Pahit, tapi pahitnya empedu dia bisa jadi, oh, oh. Opa. Lu pada bengong apa pada lapar sih? lupa, 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 tumpeng lupa, lupa, sama lupa, tapi, oh, oh, oh lupa, 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 Coba tuh. Setelah itu watawasau. <laughs> sah. 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 Apa tong? Sah. Sablak seblak. Ah, sablak. Hah, sablak. <laughs> Sabar. Bu. Ibu pernah enggak dibikin kesel sama tetangganya? yang yang nanya ini, ini yang jawab. Ibu pernah gak dibikin sebel kesel sama temennya? Dibikin emosi, naik pitam, naik darah, turun bro. Naik darah, turun bro. Pernah gak dibikin sebel sama temennya sendiri? Sabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita punya Nabi, masya Allah. Siapa yang nggak tahu Sayyidina Umar sebelum masuk Islam barisan paling depan tuh Musuhin Nabi. Siapa yang nggak pernah tahu Abu Jahal itu orang terdekatnya Nabi di barisan paling depan tuh Musuhin Nabi. Budek, budek lu Nabi doain dua orang itu supaya dapat petunjuk, dapat hidayah, dan Allah pilih satu di antara dua Umar, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu musuhnya, tuh, dimusuhi terus sama Sayyidina Umar, tuh dulu. Ya, sebelum masuk Islam, oh dimusuhi itu. Tapi Nabi tidak meninggalkan untuk mendoakan bahkan kepada orang yang memusuhinya. Ibu pernah nggak doain orang yang musuhin ibu, yang bikin sebel ibu, yang bikin ibu emosi, yang bikin darah tinggi, asam murat, asam lambung, asam ketek. Sehingga ibu males mandi karena sebel. Ibu doain itu orang, ya Allah, itu tetangga saya yang bikin sebel saya. Mudah-mudahan dia punya umur panjang, duitnya banyak. Pernah nggak doain gitu? Yang enggak lah, saya juga enggak. berat ya orang bilang saya Ustadz saya belum tentu bisa doain orang begitu jujur aja saya mah pilihannya tuh tiga loh satu saat kamu disakiti orang kamu boleh balas nyakitin lagi bener Quran yang bilang kamu boleh kamu balas gigi bayar gigi darah bayar darah nyawa bayar nyawa tapi pengadilan ya. Bukan kamu main bunuh-bunuh aja di sini, bukan. Yang kedua. Yang kedua. Kamu bisa doa doa bahkan doanya itu boleh nyumpahin. Quran yang bilang, awas hati-hati. Ini bahayanya kita zolim sama orang nih ketika orang itu nyumpahin Allah perkenankan sumpah itu dari orang yang dizolimin hati-hati saya kasih tahu nih <guluh> kalau disumpahin cuma ketiban pohon mangga kalau ketiban mangga setrek enggak bahaya tak awas boleh orang doain keburukan Allah nggak suka tuh dengan kalimat yang buruk kecuali doa orang yang terzolimi ketika dia berdoa keburukan untuk orang itu Allah perkenankan awas hati-hati jangan suka zolimin orang jangan suka bikin orang ya kita sengaja gitu ya nyakitin ngezolimin hmm. ngomen-ngomenin kata-kata yang nggak pantas buat orang hmm. <üyor> kita nggak tahu loh dia nggak balas tapi dia nyumpah langsung ya Allah yang komen jelek ini mudah-mudahan miskin sumur hidup Emang lu tahu doa orang, awas, hati-hati, dan itu diperkenankan oleh Allah, ada ayatnya. Nah, mulai takut kan? <tik> Memang Allah kasih ini urusan kenceng, karena kalau nggak hancur nih kebersamaan kita ini hancur sudah. Orang asal cuap-cuap, asal mitnah, asal ngomong, asal nyablak, nggak ada aturan main. Makanya dibuat aturan main ini. Ya kalau urusan sama negara sih ada undang-undang ITE. Tapi kan negara juga belum tentu mampu ngurus semua orang yang bikin akun bodong, yang bikin akun palsu, maka ada hak orang yang dizolimi itu untuk dia berdoa mengangkat tangannya karena dia punya tiket VVIP langsung mustajab. Dua, dia doakan dengan doa yang buruk atau pilihan kedua dia doakan dengan doa yang baik. Kalau ibu disakitin, ibu pilih doa yang mana? <laughs> saya ajarin ya, saya ajarin. Saya ajarin nih, mau nggak? Bapak lagi dizolimin, ibu dizolimin, sakit nih hati. Itu kesempatan doa. Udah nggak usah nyumpahin dia, doa aja buat kita anak kita suami kita istri kita dan keluarga kita mumpung mustajab itu amalan saya makanya saya kalau mau doa mustajab saya buka instagram saya cari mana komen yang paling pedes sakit hati saya ya Allah banyakin duit saya sukseskan bisnis saya jadikan anak saya soleh istri saya soleh dan soleh hot Iya. Soleha dan solehot juga. Biar gampang saya jalan-jalan. Kemana saya mau. Di bumimu yang luas ini ya Allah. Biar saya bisa berangkat ke tanah sucimu. Uh, itu kesempatan. Kalau ibu pilihannya pengen nyumpahin. Lebih baik doa buat diri sendiri aja dan keluarga. Mumpung mustajab. Saya kasih tahu tuh. Makanya Instagram saya pak. Saya nggak pernah tutup. Saya nggak pernah nonaktifkan. Banyak ustadz komentar tuh dinonaktifkan. Saya emang gak pernah. Lu mau ngomong apa aja silakan. Ntar begitu gue mau doa, gue cari komen yang paling pedes. Yang karetnya tiga, lebih dari nasi goreng. <tuh> itu amalan saya. Itu amalan. Saya soal ibadah bisa jadi gak ada apa-apanya. Soal zikir mungkin gak punya waktu. Tapi soal di komen orang. Bisa jadi itu jalan saya menuju cepatnya doa. Dan itu saya biarkan. Saya buka tuh komen banyak ustadz yang bicara tauhid ikhlas ditutup komennya masih takut sama makhluk masih takut sama caci maki masih takut sama hinaan kan gue suka kepoin cie di nonaktifin cie ditutup komennya kalau saya mau saya buka ayo komen aja mau nyakitin ke apa juga nggak apa apa saya tinggal buka nah ini dia nih yang paling nyakitin nih ya allah ya allah bikin bagus mobil saya Tahun depan punya alfat yang terbaru ya Allah. Lo daripada nyumpahin dia rugi. Ya mendingan gue doa buat diri gue dan keluarga. Itu amalan. Pakai tuh amalan. Sejak saya sampaikan begini udah jarang orang ngatain saya. Dia tahu. Oh ini yang bikin soulmate duitnya banyak. Masih tungguin tuh mana nih mana nih mana nih mana nih mana nih. Coba aja lihat IG saya. Saya buka tuh. Igi istri saya, eh jangan ditutup. Sepedes apapun komen orang, buka. Setelah itu kamu cari yang paling pedes, angkat tangan, doa sama Allah. Kamu minta apa saja sama Allah, itu jalur percepatan doa. Itu Nabi yang bilang. mazlum, hati-hati sama doanya orang yang tersakiti, terzolimi. Hati dia kafir, non muslim. Kalau diangkat tangan, katakan diangkat tangan nih ya Tuhan Tuhan yang entah kemana itu dia kafir ya Tuhan dia sebut nama Tuhannya Allah ijabah doanya Allah yang ijabahin doanya hati-hati hati dia non muslim apalagi muslim nah balasan orang yang sabar dapat doa muslim Dapat kabar gem Wabashiris Sobirin Sabar Udah nih Masih sabar Apa saya yang sabar nih Ada seorang ulama Imam Hasan al-Basri Punya tetangga julid Resek, ngeselin, nyebelin Pokoknya bikin gak enak deh. Tahu-tahu Imam Hasan Al Basri panggil muridnya sini nak. Iya guru, kau bawa ini makanan enak ini. Nih makanan enak nih semua nih. Ini. Bawa 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 ke rumah orang itu nak. Kata muridnya guru, itu orang jahat loh. Kayak netizen, pedes kalau ngomong. Kok dikasih makanan? Udah bawain dulu aja bawain nanti kamu datang lagi ke sini. Dibawain nih makanan nih, oh, yang enak-enak. Datang muridnya, kenapa guru kasih itu makanan sama dia? Padahal dia tuh jahat loh, padahal dia tuh zolim loh. Dia itu suka ngatain guru loh, suka mitnah loh. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bagaimana aku tidak berterima kasih kepada dia? Yang telah menzolimiku, yang telah menyakitiku, yang telah memfitnahku. Dengan aku bersabar atas kezalimannya Allah dekat denganku dan Allah bersama dengan aku Dan itu tidak ada yang lebih indah Kecuali Allah mendekat pada hambanya yang sabar Inna allaha ma'asabirin Sesungguhnya Allah bersama Bersama itu dekat banget Bersama orang-orang yang sabar. Maka bisa jadi saat kita tersakiti, terzolimi, nggak enak berteman, nggak enak bertetangga, lalu kita sabar, sabar, sabar. Bisa jadi cara Allah bikin kita lebih dekat dengan Allah dan bikin Allah makin dekat dengan kita. Ya, ibu kalau lagi rungkat apa, rungsing, rungsang, rungsing, pusing. Kira-kira pengen nggak nyari temen? Aduh gue pusing banget ah. Cek. Sendirian, bete, aku mau nyari temen. Itu teman datang ke rumah kita. Seneng nggak? Thank you banget. Sis, ya Allah. Gue lagi pusing-pusingnya. Lu datang nemuin gue. Hmm, datang doang. Enggak ngasih solusi. Ngasih solasi juga enggak dia? Apalagi ngasih solusi, cuman datang itu pun makan lagi di rumah kita, numpang tidur lagi di rumah kita. Aduh, senangnya bukan main, teman datang lagi rungsing. Senang ini ibu lagi rungsing, Allah yang datang. Kenapa hambaku? Kenapa kan gitu ya? Ya Allah. Pusing, ngadepin itu tuh tetangga yang sebelah. Ya Allah, oh, engkau kan Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Banyak orang yang gak sayang aku, tapi aku yakin pasti engkau sayang sama aku. Eh, sama Allah Mau begitu gak apa-apa. Ada munajat, namanya doa dalam lirik. Pas tahajud melirih ya Allah. Emang kamu kalau tahajud doanya kencang. Jam 3 malam. Ya Allah, capek ya oh, tuh. Tetangga capek tuh. Tengah malam teriak-teriak. Apa ada kebakaran apa? Ya Allah. Ya Allah, itu kenapa itu Pingsan. Hah? Ibu, apa Bapak? Bapak bawa ke sini ke rumah ah dibawa ke rumah dikasih apa biasa teh manis ya apa teh pahit teh manis diolesin apa biasa itu kayu putih balsem ada diurus ya dibantu ya si bapak di ah di sana ya siapin tuh teh manis apa itu balsem mungkin belum makan belum makan ya? Bapak mana, bapak mana, apa nungguin gue? <gih> ya, didoain, harus biar sehat. Makanya dibantu. Udah, biar yang lain membantu, kita tetap fokus. Sebentar lagi kita selesai. Oke? Okay? Udah jam berapa ini? Ah, tuh kan, sudah jam 10 lewat 10. Ah, jam 9 di mana? Irak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tiket yang terakhir. Perih. Perih. Tapi itu mempercepat kita berada pada posisi surga yang paling tinggi, yaitu sa. Sa. Sabar. Sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak. Kalau ibu nggak sabar menghadapi anak, ibu katain apa anaknya? Dasar anak setan, ya? setan kamu, dikatain setan anaknya. Lemahnya, eh, anak monyet gitu. Kalau nggak sabar anaknya dikatain monyet, ya kan? Giliran anak orang nakal, ya Allah, anak pinter itu, eh nakal itu tanda pinter tahu, cerdas, masya Allah, nakal ya anaknya, pinter banget sih anak ibu, udah ngancurin tipi orang itu, anak pinter, giliran anak sendiri, nakal kamu, monyet, monyet, giliran anaknya jadi monyet, jadi setan, eh kejam sekali kita, Galak sekali kita sama anak sendiri, ya. Sabar, sabarnya ibu atas anak yang nakal jauh lebih bahagia. Bisa jadi, di tengah ribuan orang bersabar menunggu datangnya anak. Belum hamil, belum melahirkan, bertahun-tahun ibu kesel anak nangis. Ada orang yang dekat dengan kita menanti kapan tangisan itu ada di rumah saya. Kapan saya bisa mendengar tangisan bayi itu, ya Allah. Ya, Sa sabar. Nah itulah empat tiket. Kalau ingin bersama dengan baginda Nabi Besar Muhammad SAW, balut hidup kita dengan iman, balut hidup kita dengan amal soleh, balut hidup kita dengan kebaikan dan kebenaran, dan balut hidup kita dengan kesabah ini modal hidup kehidupan kalau ingin terus bersama bersama kita di dunia mudah-mudahan bersama lagi kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ibu dan bapak semua mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan gimana? sudah sadar? sudah? belum? Ya udah, biar cepat diurus kalau harus ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit ya jangan dibiarkan dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau panggil dokter ya jangan dibiarkan nah, karena kita nggak tahu kondisi ya baik terima kasih mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan wallahul muafiq ila aqwamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh